bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya memperkenalkan, nama saya adalah Muhammad Syarif Hasyim yang kebetulan sekarang bertugas di Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu. Saya alumni Pondok Pesantren Putra Alkhairaat Palu, Jalan Mangga. Mulai masuk pada tahun 1978, tahun ajaran 1977-1978. Dan tamat pada tahun 1984. Dengan demikian, selama saya di pondok, maka saya bersama Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi untuk berbicara tentang sosok beliau, bisa dikatakan ya selama saya di pondok, saya akrab dengan beliau sebagai santri, tapi benar-benar sangat dekat dengan beliau atau baru merasa bahwa sangat dekat dengan beliau yaitu pada tahun 81, karena mulai tahun itulah saya intens untuk membaca kitab kepada beliau. Dan pada tahun itu juga saya mulai diajak setiap ada kunjungannya ke daerah-daerah. Untuk testimoni saya terhadap beliau, kesan yang pertama yang saya harus sampaikan di tempat ini, bahwa Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri dalam membina kami di Al-Khairat, membina kami di pondok pesantren, itu mengembalikan suasana bagaimana pendidikan, bagaimana pembelajaran yang pernah diterapkan oleh Al-Habib Drus bin Salim Al-Jufri. Dan ini yang beliau sering katakan. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Yang pertama, ya sistem pembelajaran yang sering saya dengar, ya dari testimoni-testimoni, dari cerita-cerita guru-guru kita, bahwa Ustadz tua itu ya dimana saja selalu memberikan atau mengajarkan kepada murid-muridnya atau memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya lewat qiraah. Dan ini selama kami di pondok, Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri itu hampir setiap saat dia datang ke pondok untuk memberikan qiraah. Maka sayalah termasuk murid yang sering membaca di hadapan beliau. Itu yang pertama yang membuat saya dekat dengan beliau, karena keseringan saya qiraah kepada beliau itulah, sehingga pada satu saat ya sekitar di awal-awal tahun 81 atau pertengahan tahun 81 tiba-tiba beliau mengumpulkan kami seluruh santri pada saat itu untuk balik ke asrama, karena lain asrama kita, lain juga sekolah. Jadi kita dikumpulkan semua di asrama. Waktu itu rupanya beliau berkeinginan untuk mengadakan kunjungan ke Gorontalo dengan menyisir mulai dari pantai timur, jadi mengunjungi madrasah-madrasah mulai dari pantai timur dan akan berakhir di Gorontalo. Nah, di saat itulah setelah dia memberikan pesan-pesan bagaimana kita di pondok selama beliau tidak ada. Beliau menyampaikan hal-hal sangat banyak yang beliau sampaikan, tapi di ujung penyampaiannya beliau menunjuk salah seorang dari santrinya, atau beliau menunjuk santri yang akan menemani beliau untuk mengadakan kunjungan atau mengadakan lawatan itu. Maka tiba-tiba saya langsung ditunjuk, "Anta ya Muhammad Syarif, ente ikut dengan saya ke Gorontalo." Nah, situlah mulai saya lebih akrab dengan beliau, karena sebelum-sebelumnya ya saya menganggap bahwa saya sama saja dengan murid-murid yang lain, dengan santri-santri yang lain. Tidak ada saya merasa diri bahwa saya sangat diperhatikan, saya dibeda-bedakan. Tapi di saat ada penunjukan langsung itu, maka disitulah saya langsung menganggap bahwa Al-Habib Abdillah atau Ustaz Abdillah atau Habib ini, atau biasanya kita panggil Ustaz, yang kemudian berkembang dengan panggilan Abi ini, saya merasa bahwa rupanya saya termasuk santri yang diperhatikan. Tentu ya saya berbangga dengan hal itu. Nah, maka dalam perjalanan itulah saya benar-benar akrab dengan beliau. Nah, keakraban-keakraban dengan beliau lah itulah sehingga saya lebih banyak mengenal sosok beliau dan selalu memperkenalkan bagaimana ustadz tua itu mengajarkan kepada anak, kepada murid-muridnya, bagaimana ustadz tua mendidik kepada murid-muridnya. Maka di dalam perjalanan kadang beliau bercerita tentang ustadz tua. Maka di saat kami sampai di satu masjid, sampai di satu madrasah, beliau langsung mengumpulkan masyarakat-masyarakat yang ada, murid-murid yang ada kalau memang itu di madrasah, masyarakat ada di masjid-masjid. Tapi di sisi lain, di saat satu daerah atau satu kampung yang kita kunjungi atau masjid di mana kita singgah untuk sholat, di situ jamaahnya kurang, maka tidak mungkin beliau itu ceramah. Ya, biasanya beliau itu hanya dialog-dialog saja dengan masyarakat di situ, atau langsung menyuruh kami. Jadi waktu itu kami bertiga yang diajak oleh Habib Abdillah. Yang pertama adalah Ustaz Ibrahim Mabaja, Ustaz Ruslan Toha, dan saya sendiri. Pada waktu itu saya masih kelas 1 aliyah. Maka di saat itulah beliau mempersilahkan kepada kami untuk qiraah. Jadi lewat qiraah yang kami lakukan pada saat itu, sekaligus memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ternyata di dalam pembelajaran qiraah itu beliau banyak menekankan kepada kita itu masalah-masalah akhlak, masalah-masalah etika, bagaimana berteman, bagaimana dengan guru. Ya, karena selama dalam perjalanan pertama ya awal-awal perjalanan ya saya tetap merasa bahwa Ustadz Abdillah itu adalah guru saya yang tetap saya hormati. Saya tidak membeda-bedakan, saya tidak bisa memisahkan beliau saat beliau masih di asrama atau di pesantren atau dalam perjalanan. Ternyata selama di dalam perjalanan kadang beliau memposisikan diri sebagai seorang guru bagi kami bertiga. Kadang beliau memposisikan diri beliau sebagai orang tua kita. Kadang juga dia memposisikan diri sebagai sahabat kita. Sehingga benar-benar antara kami bertiga itu dengan beliau itu hampir tidak ada lagi keseganan-keseganan sebagai seorang guru. Tapi kadang yang terjadi justru yang ada bercanda, bergurau, main-main. Kalau kita di kamar bertiga itu berempat, ya main-main. Ya kita ceritalah seperti bagaimanalah seorang teman dengan temannya bercerita. Ya tentu pada hal-hal yang layaklah untuk dicerita. ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya bagi saya ya. Bahkan ya dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya ya, yang kadang kita naik gerobak misalkan ya, beliau lagi menceritakan Ustaz tua dulu juga di saat beliau berdakwah pergi berkunjung ke daerah-daerah juga, beliau Ustaz tua itu naik gerobak. Di saat jalanan lain tidak ada untuk darat, kita naik laut ya. Di laut juga boleh bercerita, dan di laut kebetulan perjalanannya agak lama, disuruh lagi kami untuk buka buku lagi. Jadi kita membaca kitab di tengah laut. Dan lagi-lagi Ustaz Abdillah mengatakan ya Ustaz tua juga pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi beliau membawa kita kepada suasana pendidikan di masa Ustaz tua. Ya, begitu juga bukan hanya di masjid, bukan hanya di kendaraan, di rumah warga juga demikian. Di saat kita sarapan, habis sarapan itu kita ngobrol-ngobrol. Maka di saat itulah sudah ada tuan rumah juga ngobrol bersama kita. Disuruh ambil lagi, ambil buku, ambil kitab. Ya kita baca lagi. Jadi saya membaca lagi, Ustaz Ruslan Toha membaca lagi. Baru berikut ya tuan rumah juga sudah mendengarkan. Sekali-sekali suruh membaca nasyid-nasyid atau syair-syairnya Ustaz tua. Tapi kalau untuk membaca syair-syairnya Ustaz tua itu ya itu bagiannya Ustaz Ragib biasanya, karena Ustaz Ragib itu ya memang beliau kari dan banyak syair-syairnya Ustaz tua yang dia hafal. Maka beliaulah kadang yang diperintahkan untuk membaca syair-syairnya Ustaz tua. Nah, ini termasuk cara-cara beliau yang benar-benar sangat berkesan kepada kita. Ya, ya jadi itulah yang saya rasakan ya. Tapi di dalam hal ini bukan berarti bahwa saya dan teman-teman yang dekat, yang merasa dekat ya, yang merasa dekat dengan beliau, bahwa kita itu dimanjakan, kita itu dibeda-bedakan. Ternyata tidak. Dan ini saya rasakan di saat saya selama dengan beliau itu, dua kali saya bisa dikatakan mendapat marah dari beliau. Yang pertama, kalau saya tidak salah itu di kelas 2 aliyah, saya dimarah oleh Ustaz Abdillah itu di saat malam Jumat. Kan kami biasanya kalau malam Jumat itu pergi ke rumah keluarga bermalam ya, di malam Jumat. Nah, saya pada waktu itu di hari Kamis saya kebetulan pergi mengajar MDA ya, yang ada di depan Masjid Raya Lodhu ya. Karena ya saya membantu waktu itu paman saya yang mengajar di situ ya, almarhum Ustaz Muhammad Kafrawi. Nah, jadi saya bantu-bantu di situ sekalian praktek-praktek mengajar. Tapi pada saya itu karena saya mengajar malam Jumat, maka saya tidak balik lagi ke asrama. Saya langsung ke rumah paman saya. Nanti saya menyampaikan kepada Ustaz Kafrawi supaya beliau sampaikan. Ternyata juga Ustaz Kafrawi juga kayaknya tidak balik juga ke asrama. Oh, saya salah ya, Ustaz Kafrawi itu sudah tidak lagi tinggal di asrama ya, sudah tinggal di luar karena dia sudah mahasiswa pada saat itu. Nah, jadi saya tidak balik lagi ke asrama, maka saya hanya pergi ke rumah paman saya. Nah, ternyata di pagi hari Ustaz Abdillah itu sudah datang mencari saya. Nah, di saat beliau datang, dia tidak menemukan saya. Yang saya di sini paling merasa berdosa sama guru-guru saya pada saat itu, karena saya, karena ketidakhadiran saya di saat beliau mencari saya tidak ada. Justru yang mendapatkan kemarahan pada saat itu adalah Ustaz Bashir, Allah yarham, dan Ustaz Muhlis Syahdan, juga Allah yarham ya, semoga Allah mengampuni mereka. Mereka kesianglah berdua yang mendapatkan marah. Setelah itu besoknya baru saya datang pagi ya. Setelah saya datang, Ustaz Bashir panggil sama saya, Ustaz Muhlis panggil sama saya, ini peristiwa yang kemarin yang terjadi, pagi yang terjadi. Tidak lama kemudian Ustaz Abdillah datang dan saya dimarah. Itu luar biasa marahnya Ustaz Abdillah pada saat itu pada saya. Tapi waktu itu beliau memarahi saya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab, saya bilang, Ustaz, saya pergi mengajar kemarin sore itu, saya pergi mengajar. Ya, jadi setelah mengajar sore saya tidak balik lagi, saya akan pergi tidur di rumahnya om saya. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau katakan, apa kamu punya izin untuk mengajar? Apakah kamu punya SK mengajar sehingga kamu pergi mengajar dan tidak minta izin sama guru-guru yang ada di sini? Nah, ya tentunya saya tidak bisa menjawab ya, karena saya pikir ya apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang baik ya. Maka disinilah saya melihat bahwa walaupun tugas yang baik itu yang kita lakukan, tetap kita harus mencari ataupun harus mendapatkan izin. Yang bahasa beliau pada waktu itu, beliau mengatakan, hal indah karuhsa, apakah kamu mempunyai izin? Ya, ini saya kurang tahu pada waktu yang dimaksud dengan rukhsah, apakah rukhsah untuk keluar asrama atau rukhsah yang berupa SK mengajar di MDA. Ya tentu ya kedua-duanya saya mengatakan ya tidak. Nah, itu. Tapi pada saat itu, di saat itu juga rupanya tidak terus-terusan marah, hanya dia mengatakan, oh yuk, khuzil kitab, ambil buku, ambil nanti kita kira. Ya akhirnya ya saya ambil kitab ya di hari Jumat itu, sudah hari Jumat sore itu ya saya kira lagi kepada beliau. Nah, di sini saya melihat beliau, sosok beliau. Maka di saat dia marah, dia bagaimanapun, di saat dia sudah berhadapan dengan kita dan kita belajar di hadapan beliau, Masya Allah, disitulah kita akan melihat bagaimana ruhul ustaz itu betul-betul ada sama beliau. Semakin seakan-akan tidak ada persoalan. Ya, dengan demikian berarti kemarahan beliau kepada saya pada waktu itu bukan karena dia benci sama saya, tapi dia ingin untuk mendidik saya bagaimana seharusnya, apa yang seharusnya saya lakukan dan bagaimana prosedur-prosedur. Itulah pendidikan, ya pendidikan yang pernah diterapkan ya kepada saya. Yang kedua, saya dimarahmu ini betul-betul kemarahan beliau ini memuncak. Di saat sudah tamat, saya sudah dinyatakan lulus dari pondok dan pada saat itu saya belum keluar dari pondok. Artinya karena menunggu ijazah, menunggu untuk masuk di fakultas, di masuk kuliah. Nah, tapi sebelum itu saya tetap kira sama beliau. Maka suatu waktu saya jalan-jalan di rumah beliau. Ya lagi senang-senangnya, karena Ustaz Abdillah itu ya biasanya kalau saya sudah pergi dengan dia, dengan Ustaz Mutahar, Habib Mutahar yang di Burungan sekarang, yang juga menantu beliau, karena kami berdua itu hampir tidak pernah aku lepas. Saya dengan Ustaz Mutahar selama di pondok, kemana Ustaz Mutahar ada di situ saya ada, di mana Ustaz Mutahar kira pasti saya ada. Ya, jadi saya jalan-jalan sama Ustaz Mutahar. Tapi kadang juga saya sendiri. Nah, di saat saya sendiri itu ya, saya sudah saling menyambung biasanya kalau Ustaz Abdillah lagi senang-senangnya, lagi enjoy. Kadang ya beliau memberikan syair-syair kepada saya, menghafal syair-syair, saya disuruh sambung syair-syairnya itu, ada lagi itu baru dia jelaskan lagi. Ya itulah ya bagaimana akrabnya saya dengan beliau. Ya, ujung-ujungnya saya menyampaikan hasrat saya, menyampaikan minat saya. Jadi saya bilang, Ustaz, ya karena saya senang dengan menghafal syair, saya senang dengan pelajaran-pelajaran balaghah, saya senang dengan pelajaran nahwu saraf, maka saya ingin untuk bagaimana melanjutkan pelajaran-pelajaran ini ke tingkat fakultas atau ke tingkat universitas. Maka saya mengatakan kepada beliau, maka saya mau ke Makassar. apa kata-kata beliau pada saat itu, kenapa tidak kuliah saja dekat di sini, ada di sini YIN, ada di sini PTIA. Maka saya jawab kepada beliau, itulah Ustadz, ya karena saya ingin untuk masuk di Fakultas Adab, dan di Palu sini tidak ada Fakultas Adab, yang adanya yang terdekat itu adalah di Makassar, waktu itu yang saya bilang Ujung Pandang. Maka beliau iya, kalau memang itu sudah, karena pada waktu itu kan Ustadz Abdillah itu kita biasanya yang tamat, yang dia punya potensi apa segala, atau orang-orang yang dekat dengan beliau, kadang dia suruh untuk mengajar, ya paling tidak mengajar di sekitar daerah-daerah yang dekat-dekat sinilah, atau mungkin juga ya di pusat, ya di mana, di sanawiyah pusat atau di sanawiyah yang bisa dijangkau di kota, yang mungkin tidak mengganggu aktivitas kuliah kita. Tapi pada waktu itu saya menyampaikan bahwa saya ingin ke Makassar, ya otomatis ya untuk tugas mengajar itu saya tidak diberikan kepada saya. Tapi bukan hanya sekadar itu, beliau bahkan justru beliau mengatakan, yo, ente Syarif tidak usah dulu mengajar lah, ente pergi aja kuliah, ente masih muda. Di situ beliau bercanda lagi dengan saya, masih sempat lagi dia boleh bercanda. Anda ragu kalau ente pergi, kalau ente pergi mengajar, anda tugaskan ente di tempat lain, ente dapat cewek di sana, bisa-bisa ente kawin di kampungnya orang. Makanya tidak kuliah ente, jadi ente, karena ente masih anak-anak sekali, masih muda, sudah ente pergi mengajar aja lah. Ente pergi kuliah sajalah. Nah, itu bahasanya itu alhamdulillah, berarti saya sudah mendapatkan restu dari Ustaz Abdillah untuk melanjutkan studi di Makassar. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Besoknya tentu ya saya sudah siap untuk pergi ke Makassar. Maka menguruslah saya ijazah untuk ke Makassar. Ya, mengurus rupanya sudah ada keputusan dari pimpinan Aliyah Al-Khairat. Waktu itu pimpinan Aliyah adalah Ustaz Muhammad Datiwono dengan PB Al-Khairat, ya, yang diwakili, yang diinikan oleh Majelis Pendidikan, dalam hal ini Ustaz Abdillah sendiri yang ketua Majelis Pendidikan, dan Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yang kebetulan juga pada saat itu Ustaz Dahlan Kaderi, yang beliau juga sangat kenal dengan saya karena satu kampung. Ya, kesepakatan mereka bahwa seluruh alumni madrasah Thalia yang berutama dari Aliyah ini tidak boleh langsung diberikan ijazah. Jadi ijazahnya itu langsung diberikan secara bersamaan. Itu rupanya ada kesepakatan, saya kurang tahu kesepakatan apa tujuannya, sepertinya saya hanya menduga saja kesepakatan itu supaya anak-anak Aliyah ini ada yang disaring, ada yang harus pergi mengajar, ada yang diizinkan untuk kuliah, dan kuliahnya pada waktu itu harus di PTIA. Kebetulan juga Ustaz Dahlan waktu itu sebagai dekan di Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Istimewa Agama, PTIA ya, Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Khairat ya. Ya, jadi beliau sebagai dekan. Nah, kesepakatan itulah yang mungkin yang diterapkan, maka ijazah ditunda-tundalah untuk diberikan kepada kita. Sedangkan teman-teman yang lain yang dari madrasah-madrasah lain, mereka sudah berbondong-bondong untuk pergi mendaftar. Nah, maka saya memberanikan dirilah, karena di Makassar pada saat itu sudah mau ditutup pendaftaran. Maka saya memberanikan dirilah pergi ke Aliyah Al-Khairat, menghadap sama pimpinan Ustaz Muhammad Datiwono supaya saya minta ijazah. Ustaz Muhammad Datiwono jelaskanlah sama saya bahwa ijazah itu begini, dijelaskan tidak bisa, itu harus ada persetujuan, harus dari madrasah Aliyah dulu ambil, ya dari madrasah Aliyah ambil di Kementerian Agama Kabupaten Donggala, di Departemen Agama Kabupaten Donggala, baru nanti dari Aliyah lah kita ambil masing-masing. Nah, tapi saya ingin untuk mau cepat karena dari Aliyah belum mengambil ijazah di kantor agama. Nah, maka saya mendesaklah Ustaz Muhammad Datiwono. Nah, karena mungkin kesepakatan yang pernah mereka sepakati antara Ustaz Muhammad Datiwono pimpinan Aliyah Ustaz Abdillah sebagai PB Al-Khairat, Ustaz Dahlan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, tentu ya mereka tidak apa dulu mungkin ada kesepakatan saat itu sehingga tidak bisa. Maka saya mau jalan pintas. Ya, sebelum dalam pintas maka saya bicaralah dengan Ustaz Nortiono. Apa yang saya sampaikan kepada Ustaz Nortiono, saya membawa-bawa namanya Ustaz Abdillah. Saya bilang, Ustaz, saya ini mengurus ijazah ini adalah saya mau lanjut ke Makassar, dan di Makassar sudah menutup pendaftaran, dan keinginan saya lanjut ini juga sudah mendapatkan restu dari Ustadz Abdillah. Nah, rupanya kata-kata saya mendapatkan restu dari Ustadz Abdillah inilah yang memancing emosinya Ustadz Muhammad Datiwono. Langsung Ustaz Mutahar bilang, ya ente jangan membawa-bawa namanya Ustaz Abdillah di sini, katanya, supaya untuk meloloskan keinginanmu. Maka aku bantahlah saya dengan Ustaz Muhammad Datiwono. Tapi ada Ustaz yang melerai saya dan tarik saya, ya tidak belum ditarik saya, tapi Ustaz Fakih pada saat itu, Ustaz Fakih Ibrahimullah yarham, Ustaz Fakih langsung masuk dia dalam ruangan Ustaz Muhammad. Karena dia mendengarkan suara dari Ustaz Muhammad yang sudah begitu keras, maka Ustaz Fakih masuk. Maka Ustaz Fakih mengatakan, Syarif, bagaimanapun kamu merasa benar, tetap kamu salah. Ini yang bahasa yang diberikan kepada saya. Syarif, walaupun bagaimana kamu merasa benar, kamu tetap salah. Maka dari situlah saya keluar dari mana, dari ruangannya Ustaz Muhammad Datiwono. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, karena saya menganggap Ustaz Dahlan itu adalah orang tua saya di Palu. Dia sangat kenal dengan saya, kenal dengan orang tua saya, karena memang satu kampung. Saya pergi menghadaplah sama beliau. Rupanya Ustaz Dahlan telepon ke Ustaz Muhammad. Maka Ustaz Muhammad sampaikanlah kronologis bahwa dia itu begini. Dia jelaskanlah bahwa Syarif itu ya begini, membawa-bawa namanya Ustaz Abdillah tadi, mengambil jasa apa. Terus di situ saya bukan lagi mendapatkan ini dari Ustaz Dahlan, justru Ustaz Dahlan lagi marah lagi sama saya. Nah, itulah bagaimana guru-guru dulu itu ya ada kesepakatan mereka harus begini, ya tidak bisa dinaikkan. Akhirnya saya memaksa, akhirnya Ustaz Muhammad Ustaz Dahlan waktu itu dia menelpon sama Ustaz Saggaf, Habib Sagaf almarhum. Karena waktu itu ya Habib Sagaf di samping dia sebagai ketua utama, beliau juga sebagai ketua umum. Ya, Ustaz Dahlan menyampaikanlah kepada Ustaz Dahlan, menyampaikan kepada Ustaz Saggaf bahwa ini ada murid kita namanya Muhammad Syarif, ya anaknya Haji Hasyim yang dari Poso, ya dia ini mau lanjut di Makassar, ini mau ngambil ijazah. Bagaimana ini, Bib? Apakah mau diberikan ijazahnya atau bagaimana? Ya, jadi Ustaz Saggaf bilang, Habib Saggaf bilang, ya diberikan saja dia. Jadi Habib, diizinkan saja ini anak untuk melanjutkan. Ya diizinkan saja. Akhirnya Ustaz Dahlan menelponlah sama Ustaz Muhammad. Saya sudah bicara dengan Habib Sagaf bahwa untuk dari Madrasah Aliyah kirim salah seorang guru dari Badasadia untuk mengambil ijazah. Nah, rupanya tidak sampai di situ saja. Rupanya setelah kasus itu Ustaz Abdillah sangat marah sama saya, benar-benar marah. Tidak mau lagi dilihat muka saya, benar-benar sampai saya ke Makassar. Tapi rupanya kemarahan beliau itu memberikan pembelajaran kepada saya, bahwa ternyata saya memahami bahwa ada larangan, ada perintah, ya, yang tidak semua orang harus mengetahuinya. Jadi ada larangan hanya satu orang. Ya taruhlah misalkan ada hadis Nabi yang melarang sama Abu Dzar untuk meminta-minta jabatan. Ya Aba Dzarrin la tas'alil imarah. Nah, ini kan kasuistik ya. Jadi larangan itu hanya kepada Abu Dzar saja, tidak bisa diinikan ya. Jadi ada larangan, ada perintah yang tidak umum hanya pada kasus ini pembelajaran yang saya dapat. Jadi apa yang Ustadz Abdillah sebagai pimpinan yang diberikan sama saya tidak bisa dijadikan alasan, tapi seharusnya itulah hanya milik saya, tidak bisa menjadi alasan saya untuk menjustifikasi, untuk melancarkan jalannya saya. Jadi di situ Ustadz Abdillah sangat-sangat marah sama saya, seakan-akan saya membawa-bawa namanya untuk kepentingan saya sendiri. Nah, di sini saya lihat sosok beliau, sosok Ustaz Abdillah, bagaimana saya harus merubah pandangan kembali bahwa sebenarnya Ustaz Abdillah dia tidak melebih-lebihkan saya. Ternyata saya sebagai murid ada perintah-perintah khusus untuk saya, tapi itu tidak bisa disampaikan kepada yang lain. Karena memang ya dalam hadis Nabi kan ada ya seperti yang saya katakan tadi. Ya kadang perintah itu ada khusus atau penglarangan itu khusus pada salah seorang saja, tidak bersifat umum. Ini yang beliau tampilkan kepada saya. Tapi setelah itu, setelah saya mau ke Mesir, karena tidak lama saya di Makassar, saya tes, alhamdulillah saya lulus. Nah, saya ketemu lagi beliau. Maka di saat saya ketemu dengan beliau, ya saya berusaha bagaimana untuk saya masih khawatir karena ada kesan jangan-jangan Ustadz ini masih marah sama saya. Ternyata di saat dia melihat saya ketemu dengan beliau, saya cium tangannya dan segala, saya duduk bersama dengan beliau dan saya menyampaikan hasrat saya. Masya Allah, di situ gembiranya beliau kepada saya. Dan ternyata apa yang saya pikirkan sebelum saya melanjutkan bahwa Ustaz Abdillah sudah marah sama saya, ternyata beliau tidak marah. Kemarahan beliau kepada saya karena yang sebenarnya, yang seharusnya, apa yang beliau inginkan kepada saya itu tidak usahlah itu yang saya bawa-bawa untuk meloloskan apa yang menjadi keinginan saya. Itu kan ya pendidikan yang kita bisa inginkan. Jadi sebagaimana seorang guru yang seharusnya muridnya tidak merasa diri bahwa dia dibeda-bedakan dengan murid-murid yang lain. Itu kesan saya yang mulia. Nah, di samping itu beliau juga saya menganggap adalah orang tua ya. Ya orang tua itu ya bagaimana itu orang tua ya. Ya biasanya kita di perjalanan ditanya ada celana dalammu, ada bajumu. Pada waktu itu saya termasuk orang yang sepertinya hanya celana dalam, hanya 1 atau 2 biji mungkin yang celana dalamnya saya bawa, baju juga karena tiba-tiba langsung diperintahkan untuk pergi ke Gorontalo pada waktu itu. Ya akhirnya ya Ustaz Abdillah belikan lagi kami 1 orang 1 baju ya di Gorontalo itu yang kita pakai. Ya Allah, saya bilang ini kan kalau sudah begini kan ya berarti ya Ustaz Abdillah yang memberikan apa dari kantongnya kita apa yang kita butuhkan ya. Ya itu yang saya dapatkan. Masih banyak yang lagi ya. Juga beliau juga rupanya walaupun marah sama muridnya dan memang sudah puncak kemarahan ya, yang seharusnya sudah dikeluarkan, yang saya melihat beliau ternyata tidak mengeluarkan. Ada beberapa teman yang pernah dikeluarkan, setelah dikeluarkan dipanggil kembali, diajak kembali masuk ulang. Nah, ini Ustaz bilang kok sudah dikeluarkan ini murid kok masih dipanggil. Nah itu ya itulah beliau, karena itulah yang kita pernah dengar ya, saya pernah dengar langsung dari siapa dulu, dari Ustaz Sofyan Ng. Ustaz Sofyan Ng dia mengalami langsung di mana ada seorang murid yang harus dikeluarkan. Mereka rapat Dewan Guru pada waktu itu. Ustaz Sofyan Ng menceritakan waktu itu ketua Dewan Guru adalah Kiai Jarasam Asyad dan mereka sepakat mengeluarkan murid yang begitu nakal. Maka mereka menghadap sama Ustaz Tua. Ustaz Tua mengatakan bahwa ini riwayatnya Pak Sofyan Ng yang saya dengar langsung ya. Pak Sofyan Ng apa dulu mengatakan, dia bilang ya ketawa-ketawa setua ketawa. Jadi begini, kalau ini kamu keluarkan dan dia di luar lebih jahat, dan dia karena kejahatannya itu dia banyak berbuat dosa dan dia masuk neraka, maka kalian yang dewan guru ini yang bertanggung jawab dia masuk neraka. Nah di situ ini Ustaz tua punya yang pernah saya dengar ya, dari riwayat dari Ustaz Sofyan Ng. Nah, baru Ustaz tua katanya menyambung, dia bilang jadi sekolah ini kalau memang untuk orang-orang yang baik saja, ya kan, ya mendidik orang yang baik ya tidak perlu ada sekolah ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk mendidik orang yang baik, tapi bagaimana orang yang kita anggap tidak baik itu yang kita didik, bagaimana dia bisa menjadi baik. Nah, rupanya ini yang beliau terapkan di saat dia memimpin kami di pondok pesantren. Jadi ada murid yang nakal, tidak ada yang dia keluarkan. Mungkin kalau yang dia sudah keluarkan itu pasti dia akan panggil beliau. Itu yang saya pernah dapatkan. Ada juga, nah ini pribadi lagi ya, untuk pribadi kedekatan saya dengan beliau. Ada salah seorang teman, saya tidak perlu sebutkan nama teman ini, tapi Masya Allah teman ini teman saya juga, baik juga orangnya. Tapi ada perilaku dari teman ini pada saat itu ya. Jadi perilaku pada saat itu, jadi bukan terus-terus. Perilaku pada saat itu yang Ustaz Abdillah tidak senang. Jadi perilaku teman ini yang Ustaz Abdillah tidak senang. Maka Ustaz Abdillah panggil sama saya, Syarif, ente jangan sama sekali seperti orang itu, seperti temanmu itu. Dia ceritalah persoalannya dengan teman ini, sehingga dia marah sama teman itu, dan dia mengatakan, Syarif, ente jangan ikut dia. Maka di situ saya sadar, saya benar-benar diperlakukan bahwa bagaimana seharusnya saya. Ya, itulah beliau banyak ya. Saya juga mengingat kembali juga bahwa anak saya di saat gunting rambut, itu anak saya yang kedua, saya panggil beliau, Ustaz anak saya mau akikah ya, kalau bisa Ustaz datang, Ustaz yang ini. Alhamdulillah dia datang. Jadi anak saya yang kedua itu ya dia yang ini kan. Itulah barangkali sehingga ya Alhamdulillah mungkin karena doa beliau di saat dia akikah, Alhamdulillah anak saya yang kedua itu adalah ya, dia sempat juga ke luar negeri, jika bukan hanya saya yang ke Mesir, tapi anak saya yang Ustaz Abdillah sendiri yang menggunting rambutnya, Alhamdulillah bisa juga mengejar pendidikan luar negeri, hanya negara yang lain, itu dalam hal ini mengambil S1 dan S2 nya di Maroko. Nah ini benar-benar jadi apa yang kita dapatkan dari situ ya, ternyata cerita tentang beliau, bahwa beliau itu kalau dipanggil siapa saja yang mengundang beliau, tidak melihat orangnya, tidak melihat apakah muridnya yang mengundang atau masyarakat biasa ya, pasti beliau akan penuhi undangan itu, pasti beliau akan memenuhi panggilan itu. Itulah barangkali yang sangat-sangat berkesan kepada saya tentang Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, yang saya bisa katakan dialah yang membentuk karakter saya bersama guru-guru yang lain. Dialah yang selalu yang menanamkan cinta kepada Al-Khairat, yang juga saya Alhamdulillah walaupun saya tidak mengabdi di Al-Khairat secara langsung ya, karena adanya ya saya kurang sehat hari ini, tapi Alhamdulillah anak saya yang dari Maroko ya sudah bisa mengabdi di Pondok Pesantren Al-Khairat Putra. Jadi saya katakan ya disitulah dulu abah sekolah di situ, maka ya wajarlah kalau kamu juga mengabdi di pesantren itu lagi sekarang, karena memang ya itulah barangkali salah satu hal yang sangat kecil barangkali sebagai bentuk pengabdian saya, paling tidak generasi saya. Insya Allah saya tanamkan kepada mereka untuk mencintai Al-Khairat, mencintai Habib Idrus dan anak turunannya, karena berkah mereka itulah sehingga kita menjadi seperti ini. Dan saya mengingat pesan dari ibu saya, ya, jangan sama sekali kamu lupakan akhirat, jangan sama sekali kamu lupakan akhirat. Maka tentu yang dimaksud oleh ibu saya bukan hanya lembaganya, tentu adalah gurunya. Dan tentu guru yang sangat berkesan, yang sangat adalah guru yang bisa membentuk pribadi saya. Saya tidak bisa menghitung siapa semua guru-guru saya itu, tapi tentu Ustadz Abdillah yang langsung menangani saya di pondok pesantren akhirat. Sejak saya masuk sampai saya tamat dari pondok pesantren Al-Khairat pusat Palu, dan alhamdulillah saya sudah seperti saat ini. Dari segi akademik alhamdulillah saya telah mencapainya gelar akademik yang tertinggi, dan alhamdulillah juga saya mendapatkan kepercayaan dengan beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya, dan ini saya menganggap adalah merupakan keberkahan yang saya dapat dari Al-Khairat. Ya, demikian saja apa yang menjadi kenangan-kenangan saya selama saya bersama dengan guru saya Al-Habib Syarif Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.